Hai guys, welcome to OPA. Olahraga itu gampang. Apa itu OPA? OPA itu adalah satu konten yang mulai hari ini bakal gue buat barengan sama trainer gue. Perkenalkan, dia adalah Arif. Hai. Arif, hai. Oke. Hai. Oke. Jadi dia adalah PT gue. Selama ini kali saya Nick dan mulai hari dia akan bantu gue untuk ngebuat yang namanya OPA. Olahraga itu gampang, oh, kreatif sekali kita. Genius, we're genius, wak 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 land. Welcome to wak 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 land. Oke. Dengan OPA kita mau agar kita semuanya bisa lebih sehat. Gak ada lagi yang namanya gak ada waktu buat olahraga. Karena dengan gerakan-gerakan ini lu bisa ngelakuin olahraga di rumah. 5 menit, 10 menit, langsung aja. Gerakan pertama adalah Bird dog, yaitu Mano Ashu. Oke, langsung. Ya, gerakan pertama adalah bird dog. Semangat. Dan gerakan kedua adalah gerakan Ngepel. Yang bersih ya. Dan gerakan ketiga adalah gerakan yang gue sebut sebagai gerakan nununja. Nungging-nungging manja. Ya, terserah. Kok emosi sih? Gerakan keempat adalah gerakan mukulin pelakor. Heh, kau mau apa? Hah? Tak mau apa? Duit, ikut duit pangan dikit, duit pangan kafe, nyok. Gerakan kelima adalah gerakan naik menuju kesuksesan. You are so stupid. Oke, itulah dia 5 gerakan yang bisa kalian lakukan di rumah. Kalau kalian punya pertanyaan, bisa langsung aja komen di bawah gua atau ke Arif. Nanti kita bisa balas. Intinya kita mau kalian supaya tetap olahraga, tetap hidup sehat. Karena Indonesia adalah negara ASEAN dengan angka harapan hidup terburuk. Dan salah satunya adalah jarangnya olahraga yang dilakukan sama masyarakatnya. So, let's go guys. Tetap semangat, tetap olahraga, dan meow. Kenapa sih?